بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلى ورزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين آه طيب نواصل في قراءة كتاب التوحيد للشيخ أبو علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة ست ومئتين Wa alf min al-hijratin nabawiyah. Allah rahimahullah ta'ala Fi al-bab al sadis wal -bab yang ke-26 Babu maja'a fil-kuhani wa-nahwihim Bab, penjelasan mengenai al-kuhan, perdukunan dan yang semisalnya. Atau al-kuhan, yakni kahin ya. Kuhan, bentuk jama' dari kahin. Isi failnya Yakni penjelasan mengenai al-kahin uh, dukun ونحuhim, dan yang semisal dengan para dukun ini, semisal dengan dukun ini. Nah, uh, Allah Taala dalam definisi dukun akan diterangkan nanti kita akan sebutkan nanti kalam dari para ulama diantaranya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah Taala uh, akan diterangkan apa itu al kahin. Ya, yang jelas al kahin secara umum kita bisa didefinisikan bahwa al kahin adalah isim jenis dia adalah isim jenis untuk semua orang yang mengklaim tahu perkara gaib dengan muqaddimat ya. Al-kahin atau kuhan ini bentuk jamak dari kata al-kahin. Al-kahin adalah isim jenis. Ya, isim jenis untuk semua orang yang mengklaim ya, mengklaim mengetahui perkara gaib dengan muqaddimat tertentu ya. Muqaddimatnya macam-macam ya mukadimatnya pendahuluannya itu macam-macam. Wasilahnya, sarananya, wad, uh, medianya macam-macam, tapi secara umum siapa saja ya yang mengklaim mengetahui baik ya dengan media dan bagaimanapun uh, apa namanya tata caranya mukaddimat yang dia gunakan maka dia adalah al-kahin. 6 nah, dia adalah dukun. wanahuhim dan yang semisal dengan mereka yang dimaksud dengan nahwihim di sini yang semisal dengan dukun adalah apa yang akan disebutkan nanti seperti arrof yaitu apa al arrof demikian pula al munajim ya al al -munajim. ini juga masuk dalam uh, masuk dalam apa uh, cakupan kalimat wanahwihim ya yang semisal dengan kahin ada dua yaitu uh, aromal ya kemudian ada al arrof al arrof ya aromal Ar sama almunajim dan ini tentunya uh, bukan pembatasan ya ya masalah nama ya mungkin nama-nama bagi dukun itu berkembang atau mungkin berubah-ubah setiap saat apa setiap uh, berbeda antara satu tempat berbeda antara satu zaman dengan zaman setelahnya namun secara umum siapa saja yang mengklaim meng mengetahui perkara gaib ya maka ah, kahin dan yang hukumnya sama seperti kahin. Jadi perbedaan penamaan. Jadi jadi perbedaannya nama-nama uh, yang disebutkan di sini al kahin atau al romal atau al arof atau al munajim. Ini perbedaannya dari sudut pandang media yang dia pakai. Ya perbedaannya dari sudut, sudut pandang media yang yang dipakai. Ya. Adapun dari sisi hakikat amal, amaliyah mereka, hakikat amaliyah mereka, bagaimana hakikatnya. Uh, istilahnya apa ya modus operandinya ya ya secara umum sama yaitu apa mereka isti'anah kepada jin atau lebih tepatnya kepada syaiton isti'adah isti'anah kepada syaiton agar memberikan kepada mereka kabar-kabar dari langit ya agar membisikkan kepada mereka kabar-kabar dari langit nah ini persamaan antara kahin al araf al munajim ya ar romal semua sama yakni isti'anah kepada syaiton untuk mendapatkan kabar-kabar uh, dari langit, ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai hakikatul amar, ini semuanya sama saja. Adapun perbedaan nama itu hanya dari sudut pandang media yang digunakan, yang mereka gunakan itu berbeda-beda. Jadi perbedaan nama bukan karena berbeda hakikatnya, namun karena medianya yang berbeda. Tapi hakikatnya sama. Dan dari penggambaran ini kita apa namanya bisa mengetahui korelasi atau hubungan. Munasabah antara bab ini dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya berbicara tentang Maja, afis, sihir dan yang kedua bab bayanusyai'i min anwa'i sihir. Jadi secara umum dua bab sebelumnya yakni bab 24 dan 25 berbicara tentang sihir. Dan di sini berbicara tentang dukun. Apa hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya? Ya, hubungannya saya kira jelas ya. Hubungan antara sebelumnya. Pahami hubungan antara peramal dukun dan apa Ya, dukun dan uh, penyihir, apa hubungannya? Apa kesamaan antara dukun dan penyihir? Ya, jelas dari gambar yang telah berlalu ya bahwa persamaan antara uh, dukun dan penyihir adalah sama-sama melakukan istianah, permintaan bantuan Istianah kepada syaitan kepada setan-setan. Ya, ini ini persamaan antara keduanya dan ini sekaligus menjadi hubungan antar bab ini dengan bab sebelumnya. Yani setelah beliau menyebutkan uh, sihir yang mana sihir ini merupakan bentuk uh, apa namanya adalah merupakan mantra-mantra yang uh, ditiupkan ya yang disertai dengan tiupan dengan tujuan untuk isti'anah minta bantuan kepada syaitan. Setelah itu penulis rahimahullah mendatangkan kesyirikan yang lain yang di dalamnya juga terdapat bentuk isti'anah kepada syaitan sama seperti sihir yaitu apa? perdukunan. Yaitu perdukunan. Ya. Yeah. Taib, al -Kahana, perdukunan. Baik, ini persamaan antara bab ini atau hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Walaupun eh, apa jenis bantuan yang diharapkan kadang berbeda. Jenis bantuan yang diharapkan berbeda. Kalau penyihir kan identik dengan melakukan sesuatu yang sifatnya yang sifatnya perbuatan. Yang sifatnya apa? perbuatan, action kan begitu. Apakah sifatnya al-athaf ya? atau sifatnya alat itu pelet misalnya kan mempelet orang atau sifatnya uh, enam uh, apa istilahnya kalian yang membunuh itu ya yeah. menyihir ya mengirim 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 sihir untuk uh, membunuh dan semacamnya jadi ada 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 perbuatan di mana si setan berperan aktif di situ dalam perbuatannya sementara di kunan uh, itu identiknya atau bantuan yang diminta oleh si dukun ini Ya, setan cuma sekedar uh, apa namanya memberikan kabar goib Jadi uh, setelah itu pasif lah ceritanya. Setan tidak tidak berperan setelah itu. Ya, cuman dia apa? Dia memberikan kabar-kabar yang tidak di. Ya. Apakah dia curi dari langit misalnya? Ataukah setan mencari tahu tentang orang itu terlebih dahulu? Datang orang ya datang kepadanya. Setan tahu dulu tentang orang tersebut. Kemudian dikatakan pasti nama kamu si Fulan kamu pasti tinggal di sini dan di sini. karena dia sudah cari tahu terlebih dahulu. Nah, ala kulihal, ini cara atau persamaan antara penyihir dan dukun yakni sama-sama istianya kepada syaitan ya. Perbedaannya kalau sihir itu kadang ada tindakan fisik atau tindakan yang jelas ya ada uh, sifatnya uh, memudaratkan orang lain atau mungkin memberikan manfaat kepada orang lain tapi sifatnya lebih lebih aktif. Sementara uh, dukun itu biasanya hanya sekedar apa? Umumnya hanya sekedar menerima kabar saja, ya, menerima kabar yang dengannya kemudian dia si dukun ini mengambil keuntungan untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Baik. Ini eh, apa namanya? persamaan dan perbedaan antara al dan As-Sahir. Nah, pada bab ini penulis rahimahullahu taala akan membawakan tujuh dalil dan semuanya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya semuanya dari hadis Rasulullah Sallallahu <tuh>, Alaihi Wasallam. Baik. Kata beliau. Pada dalil yang pertama, qala rahimahullahu taala rawa muslimun fi sahihihi an ba'd azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam An nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man an lam tuqbal lahu arba'ina Dalam riwayat Muslim atau diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda siapa yang mendatangi Arrafan ya atau mungkin ada baiknya sebelum kita apa namanya uh, atau laba sabih. Nah, kita sekarang terjemahkan global saja dulu. Arrof ya ini dukun gitu aja. Nanti akan disebutkan perbedaannya <laughs> atau definisi uh, definisinya secara detail. Kata beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata arrofa, fasaalahu an shayin, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yoma. Siapa yang mendatangi arrof? yakni simpelnya kita katakan dukun atau peramal atau uh, apa namanya ahli nujum atau apalah ya, ya intinya eh ya tadi dia adalah isim jins orang yang mengklaim tahu perkara goib kalimat klaim yakni dia tidak tahu cuman dia mengklaim baik, man ada arrofan siapa yang menge eh, apa siapa yang menangi arrof fasalahu an syai'in lantas dia menanyakan kepadanya syai'in apapun itu ya an tentang apapun itu nakirah fisyaki apa namanya fisyaki uh, uh, apa ya, alisbat An-nakira isbat yufidu tufidul itlaq. Yani, isim nakira kalau berada pada kalimat penetapan, maka dia memberikan apa namanya makna itlaq. Yani, syai'in, apa saja? Apa saja yang ditanyakan? Mutlak. Ya, mau dalam perkara akhirat, misalnya perkara agama, misalnya ya. Atau perkara dunia, walaupun tentunya ya ini yang dimaksud dengannya perkara dunia secara umum. Ya. Siapa yang datang kepada dukun, peramal, dan semacamnya. Kemudian menanyakan kepadanya, apapun itu. Anshayin. Apapun pertanyaannya. Kemudian, fasoddaqahu. Dan dia membenarkannya. maka Dan dia apa? Membenarkannya. Lam tuqbal lahu solatun arba'ina yauma. Tidak diterima solatnya selama 40 hari. Tidak diterima solatnya selama 40 hari. Taib, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam sahihnya. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang menjadi lafat imam muslim atau dalam riwayat imam muslim tidak tidak ada kalimat fasodakahu dalam riwayat imam muslim tidak ada kalimat fasodakahu ya dalam sahih muslim cuma dikatakan man ata arrofa fasaalahu anshayin lam lahu salatun arba'ina yoma siapa yang datang kepada peramal eh, dukun lantas bertanya kepadanya sesuatu apapun maka tidak diterima salatnya 40 hari jadi tidak ada kalimat fasodakahu dalam riwayat muslim namun, e, tambahan fasod dakahu ini warid dalam riwayat Imam Ahmad, ya juga dari sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan fasod dakahu, dan ini sanatnya sahih, ya. Maka di sini e, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab ta'ala sebenarnya membawakan lafadznya Imam Ahmad, cuman beliau menyandarkannya kepada Imam Muslim karena keunggulan sahih Muslim dibandingkan Musnad Ahmad dan... Uh, sisi yang lain karena asal hadisnya terdapat dalam Sahih Muslim, maka tidak ada masalah menyandarkannya kepada Imam Muslim kalau asal hadisnya itu dalam riwayat Muslim. Ini salah satu uh, apa namanya metodologi atau manhaji Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam mentakhrij caris dalam kitab Tauhid. Bahwa terkadang beliau uh, menisbatkan kepada as uh, suatu hadis Padahal itu bukan lafadz mereka, melainkan asal hadisnya mereka riwayatkan. Diriwayatkan Bukhari Muslim asalnya. Cuman lafadz yang beliau bawakan kadang ada tambahan yang bukan dalam riwayat Bukhari dalam Muslim. Sama seperti di sini. Jadi asal hadis ini dalam riwayat Muslim tanpa tanpa kalimat fasad dakahu. Namun dalam riwayat Imam Ahmad juga dari hadis yang sama dari sebagian istri Nabi SAW dengan tambahan kalimat fasad dakahu dan tambahan ini adalah tambahan yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama termasuk di sini Syekh Muhammad Ibn Abdullah memandang tambahan ini sahih karena itulah beliau gabungkan di sini fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina baik di sini uh, para ulama menyatakan bahwa orang yang mendatangi peramal dukun dan semacamnya untuk menanyakan sesuatu fasaddaqahu lantas dia membenarkannya maka dapat hukuman artinya kalau dia datang kepada seorang peramal kemudian menanyakan sesuatu dengan tujuan untuk mengingkarinya dan untuk mengungkap kebohongannya, maka ini tidak masuk dalam ancaman hadis ini. Karena yang terancam di sini hanyalah yang datang bertanya kemudian membenarkan. Yang datang bertanya kemudian apa? Membenarkan. Nah, maka dia mendapatkan hukuman tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Adapun yang datang bertanya untuk mengingkari, <laughs> ya maka ini tentunya membab amar maruf dan nahi mungkar. Mimbab nahi mungkar tentunya. Ya, mimbab nahi mungkar untuk menampakkan kebohongannya kedustaannya masalah maka ini mimbab nahi mungkar baik demikian pula apa namanya kemudian dikatakan di sini siapa yang datang kepada araf ar kemudian menanyakan sesuatu apapun kemudian setelah diberikan jawaban fasad dakahu dia benarkan lam tuqbal lahu salatun arba'ina tidak diterima salatnya 40 hari kata para ulama lam tuqbal di sini tidak diterima salatnya 40 hari bukan berarti Uh, sholatnya tidak syah dan mesti dikodok sholat, sholat selama 40 hari. Tidak. Ya, kalimat lam tuqbal lahu arba'ina yauma. Ya, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah uh, solat dia selama 40 hari tetap syah. Ya, tetap syah sehingga tidak perlu dikodok karena sudah syah jelas. Tidak perlu dikodok, tidak perlu diulangi. Namun pahala sholatnya selama 40 hari ini terhapus, hilang seluruhnya. Ya, Kenapa? Karena dikalahkan atau digunakan untuk menutupi dosanya, dosanya membenarkan dukun. Ya, digunakan untuk menutupi apa? Dosanya apa? Iya, e, dosanya membenarkan dukun. Jelas sampai sini. Lam salatun arba'ina maka selama 40 hari itu, itu dia wajib sholat. Tentunya ya ini sepanjang saat ya, sepanjang hayatnya dia wajib sholat. Cuman 40 hari berikutnya, yakni setidaknya sholat wajib, sholat sunnahnya semuanya. Kalau dia cuma sholat wajib, toh, berarti sekitar berapa? 200 sholat. 200 sholat semuanya, ya tidak ada yang dia dapatkan pahalanya. Ya. Karena sholatnya tidak ada pahalanya, maka seakan-akan tidak diterima. Seakan-akan, makanya digunakan kalimat lam tuqbal, tidak diterima. Ya, jadi kalimat ini menunjukkan kepada kita, dan ini salah satu faedah dalam pembahasan usul fiqih, bahwasanya asihat As al qabul itu dua perkara yang berbeda dalam pembahasan apa ahkamul wadu'i ya dalam pembahasan usul fikih bahwa asihah As dengan al qabul itu dua perkara yang berbeda tidak sama yakni mungkin ada pertanyaan ya, apakah kalau ibadah itu sahih pasti diterima ya jawabannya tidak mesti terkadang suatu ibadah sahih tapi tidak diterima menunjukkan bahwa asihah As itu syai suatu perkara tersendiri wal qabulu itu syaiun akhar itu perkara yang lain ya jadi asyha wal qabul itu ya ini, uh, tidak saling melazimkan kadang suatu ibadah itu sahih tapi tidak makbul sebagaimana di sini ya sebagaimana di sini orang yang sholat ya yang datang ke dukun kemudian membenarkan ucapan dukun tersebut maka tidak diterima sholatnya 40 hari yakni apa sholatnya selama 40 hari ke depan tetap syah, namun tidak ada pahalanya. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima, yakni dia tidak akan dapatkan itu di hari kiamat kelak. Tidak akan diterima oleh, tidak diterima oleh Allah ta'ala, namun secara hukum fikih sholatnya syah. Tidak perlu diulang. Ya. Jadi kalau ada yang berpandangan, oh 40 hari ke depan sholat saya nggak diterima, ya sudah nggak, nggak perlu sholat saja sekalian. Ngapain sholat kalau nggak diterima? Kita katakan kalau dia tidak sholat, maka dia mendapatkan dosa dua kali lipat. Ya. Kalau dia meninggalkan sholat, sholat selama 40 hari itu, maka dia mendapatkan dosa dua kali lipat. Tetap dia wajib sholat tentunya, sebagaimana normalnya. Namun selama 40 hari ini, dia tidak mendapatkan apa namanya uh, mendapatkan pahala sholatnya. Baik, ini hadis yang pertama. Maka nah, hadis ini tegas menunjukkan ancaman. Ya, ancaman bagi orang yang membenarkan dukun bahwa sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, dan sisi pendelilannya dengan judul bab sekarang perhatikan apa hubungan bab apa namanya hadis ini dengan judul bab judul bab disebutkan penjelasan mengenai kahin ya mengenai dukun dan semisal mereka ya yakni apanya bahwa perbuatan mereka ya bahwa perbuatan mereka ini merupakan ini merupakan dosa besar merupakan dosa besar bahkan merupakan apa kesyirikan maka tujuan atau maksud dari judul bab ini adalah babu maja fil kuhan wa nahwihim, yakni penjelasan yang datang tentang ancaman keras. Ancaman keras. Ini Afwan, saya lupa tadi jelaskan judul babnya. Ya. Saya langsung definisikan kuhan. Jadi tujuan bab ini atau maksud dari judul bab ini adalah bab majah fil kuhan wa nahwihim, yakni babu maja'a fil kuhan wa nahwihim minat taglidhi wa tahziri syadid. Ya, berupa ancaman, tahzir yang keras. Ya. Ya, wabayan ya bi annahu minasyirk dan penjelasan bahwa itu termasuk apa? kesyirikan. Itu termasuk kesyirikan. Baik. Maka judul bab ini ya atau tujuan beliau membawakan judul bab ini adalah untuk menggambarkan apa namanya? kerasnya larangan dalam Islam, ya kerasnya larangan dalam Islam, tahdir yang sangat besar dari Islam bahkan menghukumi kesyirikan orang yang melakukan apa? perbuatan perdukunan ini. Iya, perbuatan perdukunan ini jelas sampai sini maka setiap dalil-dalil yang tersebut di bawah di dalam bab ini semua mengarah kepada judul bab ini yaitu setiap dalil ini menyebutkan ancaman yang keras yang tegas kepada dukun tersebut kepada dukun dukun tersebut. Baik. Dan tidak kita ragukan bahwasanya dukun maupun uh, peramal dan semacamnya itu musyrik. Ini yani kau musyrikin, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, sama seperti penyihir. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah. Perhatikan, dia melakukan dia yakni setan tidak akan mungkin membantu dia mencuri kabar berita, mencuri dengar berita atau mencari kabar-kabar goib kecuali kalau dia sudah menyerahkan imannya kepada setan tersebut. Dia telah menyembelih kepada setan atau menyerahkan tawakalnya kepada setan. Ya, ya ini intinya ada ibadah yang diserahkan kepada setan sebagai balas jasa dari apa balas jasa uh, kepada setan tersebut yang bekerja dalam tanda kutip bekerja untuk dirinya mencari-mencarikan apa? mencarikan kabar. Ya, maka di sini ya sebagaimana penyihir kesyirikan dalam perdukunan itu menggabungkan dua jenis syirik yaitu syirik dalam apa namanya? rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. 6. Nah, adapun syirik dalam rububiyah ketika dia meyakini bahwa jin ini apa namanya? bisa mengetahui mereka mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini syirik dalam rububiyah. Sementara syirik dalam uluhiyah yakni karena dia menyembelih kadang atau bertawakal kadang atau kadang dia takut atau dia isti'anah, setidaknya isti'anah. Ya, minta bantuan dalam wujud ibadah kepada apa? Kepada setan-setan tersebut. Maka tidak diragukan dukun hukumnya sama seperti penyihir yaitu syirik. Ya, yaitu musyrik, pelaku kesyirikan. Jelas sampai sini? taib nah, kita kembali ke hadis yang pertama. Di hadis ini yang disinggung hanyalah orang yang datang Orang yang datang bertanya kepada kepada dukun di, tidak diterima sholatnya 40 hari. Apa korelasi hubungan apa hubungan antara hadis ini dengan judul bab? Judul bab kan beliau mengatakan bahwa uh, bab ini berbicara tentang uh, ancaman yang keras yang tegas terhadap peramal uh, terhadap dukun dan semisalnya. Si Tapi di hadis justru yang disinggung adalah orang yang datang nggak disinggung masalah dukunnya nggak disinggung apa hukumannya. Cuma disebutkan apa hukuman bagi orang yang datang si apa namanya orang yang yang membenarkan dukun tersebut. Nah, maka hubungan antara hadis ini dengan judul bab saya kira jelas. Jadi kita katakan bahwa hubungannya kalau orang yang membenarkan dukun saja seperti ini ancamannya, nggak diterima sholat yang 40 hari, maka tentunya apa? Si dukunnya sendiri itu lebih parah lagi hukumannya. Walaupun tidak tersebut di sini, tapi di sini sudah ada syarat ya bahwa si dukun itu pasti lebih besar ancamannya hukumannya dibandingkan apa? Dibandingkan si Si, yang membenarkan dukun tersebut. Jelas ya? Jadi ini sisi hubungannya. Kalau ada yang bertanya, di judul bab disinggung masalah dukun dan peramal. Tapi di hadis yang disinggung adalah orang yang datangnya. Mana hubungannya? Hubungannya kita katakan kalau yang datang saja hukumannya seperti ini, apalagi yang didatangi. Jelas ya? Apalagi dukunnya. Baik, ini saya kira jelas sisi pendelilannya Berikutnya hadis yang kedua. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Daud. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang datang mendatangi kahin. Nah, tadi di hadis yang pertama disebutkan araf. Ar di hadis ini dikatakan kahin. Ya, siapa yang mendatangi kahin? yaitu peramal, dukun dan semacamnya, ya apalagi ee, cenayang gitu ya. Nah, Kemudian dia membenarkan ucapannya, membenarkan pengabarannya, kafara bima Muhammad. Maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w. alaihi wasallam yakni Al-Qur'an. Diturunkan kepada Nabi s.a.w. alaihi wasallam Al-Qur'an. Maka dia telah kafir kepada Al-Qur'anul Al Karim. Siapa yang bertanya atau mendatangi kahin kemudian membenarkan pengabarannya maka dia kafir kepada Al-Qur'anul Karim. Baik, kita bacakan dulu dalil-dalilnya karena ini uh, mirip ya uh, apa lafaz hadisnya mirip, hukumannya sama. Baik, lafaz hadis yang ketiga, walil arbaati wal hakim, wa sahihun ala syartihima. Dalam riwayat ashabus Sunan, Al-Arba ah, yani Abu Dawud Tirmidzi, nasai dan juga Al-Hakim dan beliau berkata sahihun ala syartihima. Ini hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. An di sini ada bayat dalam nuskoh. dalam sebagian nuskoh di sini bayat yakni apa namanya tidak apakah tidak jelas kebaca di cat tulisan manuskrip aslinya ataukah memang sengaja dibiarkan kosong oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul tapi yang jelas di sini salah satu nuskoh ada bayat ya yakni lembar apa putih begitu tidak ada tidak ada isinya nah dalam sebagian nuskoh yang kami Uh, dengarkan yang dibacakan kepada uh, guru kami Syekh Badar Al Utaibi hafizahullahu taala di situ dibacakan an Abi Hurairah an Abi Hurairah nah jadi ada di sebagian nuskah seperti itu an Abi Hurairah radhiyallahu taala nah ini juga dijelaskan oleh muhakkik di sini baik ya. dan dalam naskah yang kami bacakan kepada Syekh Abdullah bin Abdul Rahman As-Sa'ad taala ya beliau membaca anin nabi shallallahu alaihi wasallam di sini ada kalimat anin nabi shallallahu alaihi wasallam ya ala kulihal, intinya di sini ada bayat di sebagian naskah di sebagian naskah manuskrip lain ada an abi hurairah di sebagian naskah lain anin nabi shallallahu alaihi wasallam kata beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi tapi maknanya jelas. Yani walaupun tidak disebutkan di situ intinya uh, jelas bahwa ini adalah sabda Rasulullah sallallahu Kata beliau, "Man ataa au kahina bima faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi Ar-Raf au kahin? ini digabungkan keduanya ya. Tadi di hadis riwayat Muslim, riwayat Ahmad, arraf Di riwayat Abu Hurairah di sini, riwayat Abu Daud pakai kata kahin. Nah, di riwayat Ashabus Sunan digabungkan. Man ata aukahina. kahina. Ya. Au kahina. Fasaddaqahu bima, bima yaqul. Lantas dia membenarkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia kabarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kafir kepada Al-Qur'anul Karim. Wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu misluhu mauqufa. Dan dalam riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang hasan, jayyid yakni hasan, dari Ibnu Mas'ud persis dengan lafadznya Al-Hakim di atas tapi secara mauquf dari Ibnu Mas'ud yakni dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Samaqala rahimahullahu ta'ala wa An Imran bin Hutain radhiyallahu anhu marfu'an, ini yani marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Laisa minna man tatayyara aw tuayyira lahu

ini juga termasuk amalnya dukun atau atau dia ditatayurkan untuknya ya tatayur nanti akan datang bab tersendiri ya tatayur datang seorang ke dukun mengatakan saya mau mulai bisnis tolong dicari tahu dulu bisnis saya ini bagus atau tidak nah, medianya tatayur kalau zaman dahulu kan burung ya, kalau sekali lagi uh, kaedahnya dalam masalah ini bahwa al-ibratu bil maani ya al-ibratu bil maani la bil alfaz Ya, bahwa yang menjadi patokan adalah makna, hakikat sesuatu, bukan lafadznya. Ya, bukan lafadznya. Yani walaupun lafadznya namanya berubah-ubah tapi kalau hakikatnya sama, ya sama hukumnya. Yani, maknanya sama, sama hukumnya. Atau kata para ulama, al-haqiqatu la tataghayyuru, la tataghayyuru asma Ini kaidahnya mirip sama seperti tadi ya, bahwa al-haqiqatu la tataghayyuru بتغَيُّرِ asma bahwa hakikat sesuatu tidaklah berubah hanya karena berubahnya namanya. Maka apapun termasuk di sini medianya, apapun medianya, intinya seorang minta pertimbangan kepada orang dalam tanda kutip ya, orang pintar kata mereka, ini orang dukun dan semacamnya, kemudian ya, kemudian dia mengatakan saya mau buka usaha, cuman saya ragu-ragu lanjut atau enggak, tolong dilihat dulu. Nah, ini tatoyur namanya. Man tato ya ini yani si dukunnya. Autotoyara lahu yakni orang yang yang minta ditatoyurkan untuknya. Au takahana au tukuhina Takahana, yakni si dukun. Yang melakukan praktek perdukunan. Au tukuh lahu, Atau orang yang minta atau yang datang ke dukun. Ini juga bukan golongan dari kami. Au sahara au Atau yang menyihir. ya Dia yang menyihir atau disihirkan untuknya. Disihirkan apa? Untuknya. Nah, disihirkan untuknya. disihirkan untuknya. Ini semua bukan golongan dari kami tiga perbuatan ini tatayur takahun sama asyir waman atakahinan fasadakahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam maknanya sama seperti di atas warawahul tabarani bi isnadin hasanin dan masalah tatayur insyaallah akan datang penjelasannya uh, di bab berikut bab, bab ya, sebentar lagi ya babnya akan datang setelah ini kemudian takahun ini bab sekarang yang kita bahas kemudian uh, sahar sihir baru saja berlalu penjelasannya. Nah, bab sebelumnya. Warahu tabarani bi hasanin min hadits ibni ibni abbasin radhiyallahu anhu duna wa ata ila akhirih. Ya, hadisnya hadis ini juga diriwayatkan oleh at dengan sanad yang hasan. Ini diriwayat at-tabarani dalam mujamul awsat dalam mujamul awsat afwan dalam al mujamul awsat dengan sanad yang hasan dari ibnu abbas radhiyallahu ibnu abbas radhiyallahu tapi tanpa tambahan kalimat yang terakhir. Ya, dalam riwayat Tobroni hanya sampai kalimat ausaharo ausuhiralahu titik sampai situ. Adapun sisi pendalilannya waman atakainan ini enggak diriwayatkan oleh Abu Dawud, uh, oleh uh, siapa uh, Tobroni, rahimahullahu taala. Baik, okay. ini kesimpulan hadis-hadis uh, yang datang. Okay. Jadi secara umum, secara umum orang yang datang kepada penyihir, afan, orang yang datang kepada dukun dengan semua macam namanya, bentuknya apapun modelnya. Ya. Apapun namanya, intinya adalah mengklaim mengetahui perkara gaib. Lantas dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka disebutkan dua hukuman untuknya. Hukuman yang pertama, dia kafir terhadap Al-Qur'anul Al Karim dan hukuman yang kedua, tidak diterima salatnya selama 40 40 hari. Baik. Dari sini kemudian para ulama berbeda pandangan mengenai apa hukumnya ya kalau penyihirnya tadi jelas ya kalau afan kalau dukunnya jelas dukunnya dia melakukan kesyirikan jelas bila syak ya dukun melakukan kesyirikan musyrik nah adapun bagi apa bahasanya ya orang yang datang ke dukun ya orang yang datang ke dukun yang minta pengabaran kabar-kabar gaib lantas dia membenarkannya maka apakah dia termasuk melakukan syirik akbar atau syirik askor Nah, di sini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa syirik yang dimaksud dalam hadis ini, yakni membenarkan ucapan dukun, dukun adalah syirik Askor bukan syirik akbar. Ya, syirik asgor bukan syirik, syirik akbar. Mengapa? Karena disebutkan dua hukuman. Hukuman yang pertama bagi orang yang datang ke dukun lantas membenarkan ucapannya disebutkan dua hukuman hukuman yang pertama kafir kepada Al-Quran yang diterungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hukuman yang kedua tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kata para ulama, seandainya kafirnya di sini adalah kafir akbar yang mengeluarkan dari Islam, ya, tentunya tidak akan dibatasi sholatnya ditolak selama 40 hari. Tentunya apa? Ditolak, ditolak sholatnya selama lamanya kan begitu? Nah, ditolak sholatnya selama lamanya. Nah, itu menunjukkan tatkala dibatasi sholatnya nggak enggak diterima sebatas 40 hari toh, ini menunjukkan bahwa kata kufur yang dimaksud dalam hadis ini faqad kafara Muhammad yakni Kufur kecil di bawahnya kufur besar, bukan kufur akbar, bukan syirik akbar tapi syirik asghar. Jelas ya, ini pendapat yang pertama di kalangan para ulama. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan ini adalah syirik akbar. Ini adalah syirik syirik akbar. 6. Nah. Kemudian pendapat yang ketiga ya, pendapat yang kedua tadi, yakni yang membenarkannya, dia terjatuh dalam syirik akbar. Yang membenarkan dukun terjatuh dalam syirik akbar. Enam. Ya, yani syirik akbar plus nggak diterima salatnya. Enam. Kemudian yang ketiga, ya, tawakuf dalam hal ini, tidak mengatakan syirik akbar dan tidak mengatakan syirik askor. Dan ini yang mansus dari Imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad, ketika ditanya dalam masalah ini, beliau tidak memastikan. Beliau mengatakan, pokoknya, pokoknya kita katakan siapa yang datang ke dukun, membenarkan, pokoknya kafir kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu diperjelas kafir apa di sini. Titik. Seperti itu. Sebagai bentuk taglib. Kan begitu. Taglib. Tapi Ini tiga pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat yang paling kuat, Allahu alam adalah pendapat yang pertama. Bahwa kufur yang dimaksud di sini bukan kufur akbar. Bukan syirik akbar, tapi kufur kecil. Kufur kecil. yakni orang yang datang ke dukun. Kemudian bertanya kepada sesuatu. Dan dukunnya mengabarkan. Dan setelah dia membenarkan, maka dia terjatuh dalam kufur kecil dalam syirik kecil, bukan syirik akbar, bukan juga kufur akbar. Jelas ya? Dan kenapa? Karena di sini ada nau syubhat, Ada nau syubhat, Ada syubhatnya di sini. Sekarang saya saya, saya 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 bawakan analogi misalnya. <tuh> Masalan, ada teman saya bertanya. Ya, ada teman saya bertanya, berapa jumlah uang yang ada di dompet saya misalnya? ya kemudian saya cari tahu berapa ya tentunya saya tidak tahu kan begitu tentunya saya tidak tahu kemudian saya tanya misalnya ke siapa misalnya enam eh, temannya atau orang yang tahu tahu berapa isi dompetnya saya tanya kepada dia karena temannya ini tahu berapa isi dompetnya saya tanya ke teman yang satu berapa isi dompetnya katanya sekian ya, anggaplah misalnya seratus ribu terus saya katakan seratus ribu Taip. ketika saya katakan seratus ribu apakah saya melakukan perdukunan ya kan tentunya di sini tidak kenapa karena saya bertanya kepada orang yang yang tahu kan begitu saya tanya kepada orang yang tahu nah di sini di, di, di matanya orang-orang awam ya, sekali lagi sebelum kita lanjut tidak diragukan orang yang membenarkan ucapan dukun terserah secara mutlak apapun alasannya membenarkan ucapan dukun kufur, ak, kufur asgor ya dia melakukan kufur aswar dan tidak diterima salatnya 40 hari. Itu tidak perlu diper perlu dibahas. Jelas enggak diterima salatnya. Yang dibahas sekarang apakah kufurnya mengeluarkan dari Islam atau tidak? Itu yang dibahas. Baik. Kata para ulama, mengapa kita kita katakan kufurnya kufur kecil? Karena di sini ada nau min syubha di mana masyarakat awam taunya dia bahwa si dukun ini dia ini meminta kepada jinnya untuk mencari kabar, mencari berita. Ya dari langit. Berarti apa? Menurut keyakinan dia, ini kabar dari langit, kabar beneran dari langit dari Allah Taala gitu ya. ya. terserah bagaimana modelnya yang jelas ini kabar dari atas nih gitu makanya ya, dan ini yang memperkuat sisi syubhatnya adalah terkadang dia benar terkadang dia dia benar pengabarannya dan itu menguatkan sisi syubhatnya sisi apa syubhat enam dan diantara kaidah dalam masalah pengkafiran adalah tidak boleh mengkafirkan seseorang ketika terjadi ketika masalahnya ada syubhat di situ sebagaimana hukum hudud ya hukum had itu tidak boleh ditegakkan kalau ada nau minas syubha. Ya, misalnya ada orang apa namanya? E, menikah dengan saudara kandungnya dalam keadaan dia tidak tahu atau dia tidak tahu bahwa ternyata oh kita sesuatu ternyata. Oh ternyata kita saudara kandung yang terpisah dulu baru ketahuan belakangan. Maka tentunya yang seperti ini tidak boleh ditegakkan hukum had. Kenapa ada syubhat? Karena dia tidak tahu. Nah, dalam keadaan seperti ini, ketika ada syubhat bahwa orang awam berpikir, Orang yang bertanya ini berpikir bahwasanya ini yang nanya, oke okay, dukun. Ini saya nggak yakin bukan dukunnya, saya yakinnya dia tanya kepada, ya dia dia punya khodim ya istilahnya kalau orang bilang dia punya khodim, khodimnya yang pergi cari berita. Nah, berarti menurut saya ini berita dari langit kan begitu. Makanya terkadang benar, terkadang benar dan itu memperkuat sisi syubhatnya Perkuat apa sisi syubhatnya Nah karena adanya syubhat seperti ini, orang yang membenarkan ucapan dukun tidak dikatakan keluar dari Islam kekafirannya bukan kafir akbar, tapi tapi apa? Kafir asgor. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan, yang dipilih, pendapat yang pertama ini yang mengatakan bahwa kufurnya kufur yang kufur asgor adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Saleh Ibn Abdillah al Soimi, Habibullah Taala, dan juga Syekh Soleh e, Ibn Abdul Aziz al Syekh, Habibullah Taala. Nah, jelas ya. Jadi ini pendapat yang paling kuat dengan uh, dengan apa diantar dalil yang menguatkan yaitu hadis tidak diterima sholatnya 40 hari. Yani seandainya dia kafir keluar dari Islam, karena membenarkan si dukun, tentunya tidak akan dibatasi 40 hari. Melainkan apa? Ya, tidak akan diterima selama-lamanya. Baik. Baik, ini kesimpulan hukum mengenai yang bertanya. Adapun sekali lagi dukunnya, sekali lagi dukunnya dia melakukan kesyirikan. Jelas syirik akbar si dukun ini. Adapun orang yang bertanya, ya, maka ini adalah qaulir adalah dia melakukan syirik asgor atau kufur asgor. Nam Allahu taala alam bisawab dikarenakan adanya syubhat kali ini sudah kita fahami dan secara umum, Afwan, saya kembali sedikit. Secara umum, semua hadis-hadis yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Ibnul Wahab semua berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai uh, orang yang bertanya. Dan sekali lagi hubungannya, kalau orang yang bertanya saja seperti ini hukumnya, apalagi yang ditanyai? Lebih besar lagi dosanya, lebih besar lagi keharumannya. Bahkan kita katakan ini apa? Hukumnya apa? Uh, uh, kesyirikan akbar, yakni si, si dukun tersebut. Si dukun tersebut. Kecuali pada hadis Imran bin Husain, Imran bin Husain riwayat Al Bazar, di situ disebutkan si penyihirnya juga, dikatakan afan di dukunnya juga, autakahana autukuhinalahu. Ya. Kemudian hukumannya apa? Laisa minna, bukan golongan dari kami. Dan sudah berlalu berulang-ulang kali kita sebutkan apa yang dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan para ulama yang lainnya bahwa di antara dobit, di antara barometer Ya, suatu dosa dikatakan dosa besar ketika dikatakan ketika disebutkan hukumannya berupa laisa minna bukan golongan dari kami maka ini menunjukkan perdukunan itu merupakan dosa besar bahkan merupakan kesyirikan dan bertanya kepadanya serta membenarkannya merupakan dosa besar tidak diterima sholatnya selama 40 40 hari dan dia melakukan kufur asghar dia melakukan kufur asghar nah taala alam bisawab setelah itu beliau membawakan penafsiran dari Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala dan juga dari Ibnu Taimiyah. Qala Al-Baghawi rahimahullah, Al-Arrafu alladhi yadda'i ma'rifatal al-umuri bimuqaddimatin yastadillu biha ala al-masruqi wa makani al-dallati wa nahwi dhalik. Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, adapun Al-Arraf adalah uh, nama untuk orang yang yadda'i, mengklaim ma'rifat al-umur, mengetahui perkara-perkara ini, yakni perkara gaib maksudnya. Al-umur yakni al-umurul al ghaibah. Ya, al-umurul ghaibah, ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib. Oke. Okay? Jadi al-arauf adalah orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib bi dengan apa namanya? pendahuluan-pendahuluan. Nah, ini pendahulunya macam-macam. Ya, pendahulunya apa? Macam. Ada dengan yang dimaksud dengan muqaddimat di sini adalah medianya, Ya, yang dimaksud dengan mukaddimat di sini adalah medianya dan cara menggunakan media tersebut. Cara menggunakan media tersebut. Jadi intinya arrof adalah nama untuk orang yang mengklaim tahu perkara goib dengan menggunakan media tertentu, ya. 6. Ada yang medianya dengan bintang, dengan pergerakan bintang, ada yang medianya dengan apa namanya? Yang sudah berlalu kemarin apa? eh uh, garis al-khattu fil-ard atau apa namanya? zajur toir atau dengan apa melempar semua media-media atau dengan kalau zaman sekarang mungkin pakai kartu atau, atau yang semacamnya ya ini semua medianya dan cara membaca medianya menggunakan medianya macam-macam tapi intinya semuanya mengklaim seperti itu tadi lubia yang dia menggunakan media tersebut sebagai dalil ya untuk mengetahui al ya mengetahui eh, apa namanya benda apa yang dicuri wa apa namanya di mana barang yang hilang Ini yani kalau dicuri siapa pencurinya di mana orangnya atau kalau kececer hilang barangnya di mana bisa didapatkan nah ini al-arraf dan yang misalnya wakila dan ada yang mengatakan huwal kahin dan ada yang mengatakan itu bukan arraf itu kahin nah, itu apa al-kahin jadi eh, orang yang menggunakan mengklaim mengetahui perkara goib dengan menggunakan media-media serta ya cara-cara apa nama cara menggunakan media tersebut berbeda-beda dengan tujuan untuk mengetahui barang yang dicuri atau makani dola atau barang yang tercecer Kalimat nahwidhalik di sini wallahu alam yang dimaksud dengannya adalah perkara-perkara yang sudah lampau. Jadi kalimat barang dicuri atau barang hilang ini sekedar percontohan, bukan pembatasan. Ini kan barang dicuri, barang hilang kan berarti sudah terjadi. Ya, jadi, intinya di sini, Al-A'raf Al adalah orang yang menggunakan mengklaim mengetahui perkara goib yang akan, apa, perkara goib yang telah berlalu. Nah, gitu, perkara goib yang telah ber, berlalu dengan menggunakan media-media. Ya, nah, baru-baru datang orang yang langsung ditahu, pasti nama kamu ini, tujuan kamu datang seperti ini. Itu kan berarti perkara, perkara lampau, sudah lewat, nah. Dan ada yang mengatakan kalau dia mengklaim mengetahui perkara perkara goib yang sifatnya lampau itu namanya al kahin bukan arrof. Taip. Jadi di sini al baghawi rahimahullah membawakan dua pendapat. Tapi beliau melemahkan pendapat yang kedua. Kata beliau wakila wakila ini namanya si kotu menunjukkan lemahnya suatu pendapat. Itu normalnya seperti itu di kalangan para ulama. Kalau mereka membawakan sebuah pendapat dengan lafat seperti ini wakila itu asalnya ya asalnya menunjukkan pelemahan ya terhadap pendapat tersebut. Toi, jadi orang yang mengklaim tahu perkara lampau, kata Al-Bagawi, kebanyakan menamakannya Al-Arraf dan sebagian yang menamakannya Al-Kahin. -ka, al itu maksudnya. Toi, sekarang, Wal-Kahin. Apa itu Al-Kahin? Huwa nah, alladhi yukhbiru anil mughayyibati anil mugayyibati fil mustaqbal. sementara Al-Kahin itu bagi orang-orang yang mengabarkan, yakni mengklaim, mengetahui perkara di masa yang akan datang. Mugayyibat fil mustaqbal ya. Ini pendapat yang pertama tentang al-kahin. Wakila pendapat yang kedua al-kahin adalah al yukhbiru amma fi yang mengabarkan isi hati manusia. Isi hati manusia. Baik, nah, ini penafsiran dari Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan definisi arraf dengan al-kahin. Jadi uh, yang yang apa namanya? yang bisa kita petik dari tafsirnya Al-Baghawi, perbedaan antara al-arraf dan al-kahin hanya dari sudut pandang uh, apa namanya? objek yang yang dia apa objek perkara goib yang dia mengklaim tahu. Kalau arraf itu berkenaan dengan kejadian yang di masa lalu, sementara al kahin berkenaan dengan kejadian di masa yang akan datang. Dan ada yang mengatakan al kahin itu uh, apa ia yang mengetahui perkara perkara lalu apa zaman lampau atau kejadian di masa lalu itu namanya al kahin, sementara uh, apa namanya Uh, ada juga yang menafsirkan bahwa al-kahin adalah yang menggabar, yang mengga, apa, mengabarkan isi hati orang. 6. Nah. setelah membawakan kalamnya al-Baghawi, Syekh Muhammad Ibn Dhuhab rahimahullah membawakan kalamnya Ibn Taimiyah. Kata beliau, Qala Abu Abbas Ibn Taimiyah." Nah, ini kalimat Abu Abbas ini penting diketahui ini terkhusus bagi mereka yang berkecimpung dalam mazhab Hanabila bahwa kalangan para ulama Hanabila dalam menamakan atau menyebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kadang mereka hanya menggunakan namanya Abul Abbas ya Abdul Abdul Abbas nah atau kadang dikatakan dikatakan Ibnu Taimiyah al Hafid Ibnu Taimiyah al Hafid Ibnu Taimiyah cucu karena ada juga Ibnu Taimiyah al Jad yakni kakeknya Ibnu Taimiyah kakeknya Ibnu Taimiyah al Jad beliau punya juga kitab beliau juga salah seorang fokaha hanabilah kakek dan apa namanya uh, cucunya ini Ibnu Taimiyah dua-duanya -dua, dua dikenal dengan uh, Ibnu Taimiyah. Cuman yang lebih masyur adalah cucunya, makanya dikatakan Ibnu Taimiyah al Hafid, Ibnu Taimiyah kakek apa apa cucu. enam, Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka ulama Hanabilah kalau mereka mengitul akan dalam buku mereka kalau Abu Abbas, kalau Abu Abbas titik sampai situ nggak diterang, gak disebutkan keterangan setelahnya, makanya dimaksud dengan Abu Abbas di situ adalah Ibnu Taimiyah. Baik, Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-arrafu ismun lilkahini, kahini wal munajjimi wal rammali wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadihi turuq. Nah, ini yang mungkin lebih pas, biar nggak perlu menghafal banyak definisi. Intinya seperti ini, bahwa Al-arraf kata Ibn Taymiyyah adalah isim, yakni isim jenis. Dia adalah nama untuk dukun. Terserah dukun penafsirannya apa tadi, mau masa lalu, mau masa mau masa akan datang, ini yani, mengklaim tahu perkara goib di masa lalu, masa akan datang atau uh, mengaku tahu isi hati orang terserah. Yang penting uh, al-kahin itu juga arraf. Wal munajim ini nanti akan datang dalam bab tersendiri. Kita sudah sebutkan ya bahwa ilmu nujum ada dua. Ada ilmu nujum yang sifatnya taksir dan ada tasir. Ta yang dimaksud di sini adalah ilmu nujum yang taksir. Ini merupakan apa? Bentuk perdukunan dan merupakan kesyirikan sebagaimana yang akan datang nanti. Iya. Warromal. Ini sudah berlalu kemarin. Ya, ini apa? Dia melempar melempar apa namanya? melempar kerikil, kemudian dia lihat pola jatuhnya atau dia buat garis-garis di antara kerikil tersebut. Kemudian membentuk pola dan semacamnya kemudian dihubungkan. Nah, ini perdukunan juga. Ini juga apa? perdukunan. Ya ini, intinya perhatikan, dia dia e, kemudian da, dari kerikil tersebut bukan bukan semata-mata dia membaca kerikil tersebut ya, kemudian dihubungkan dengan perkara gaib, tapi pada dasarnya dia mendapatkan apa namanya pemberitahuan dari jin, pembe, pemberitahuan dari setan, kemudian dia lihat, dia hubungkan pemberitahuan dari setan itu dengan apa? Dengan polanya, dan itu ya menurut mereka bisa jadi rumus kedepannya. Misalnya nih, dapat kabar seperti ini, ketika dilempar batunya begini, dia hafalkan tuh batunya begini, kabarnya begini, ya. Nanti berikutnya, ada lagi yang nanya, dia dia tanya kepada jin-jin, setan-setan, datang kabar begini, kemudian dilempar misalnya, kemudian dikatakan begini, ya. dan suatu saat bisa jadi tanpa ada kabar dari jin pun dia lempar batu kemudian polanya seperti ini dia bisa mengatakan oh ini kayaknya begini dan begitu ya, seperti itu bisa jelasnya tapi tapi asalnya adalah dia mendapatkan pengabaran dari apa dari setan ya di mana dia beribadah kepada kepada setan tersebut untuk mendapatkan uh, jasa dari setan tersebut nah, itu aromal Ar aromal ya ini apa kemarin melempar kerikil nah ini di daerah-daerah yang yang tanahnya keras ya, adapun di, di jazir Arab yang kebanyakannya pasir, itu tidak dilakukan ar tapi al-khotu fil ar, sudah berlalu kemarin, digaris-garis di tanah, Di garis di pasir itu. Nah, dan ini sudah jadi bahasa Indonesia, ar-romal, ya ini peramal, itu jadi dari bahasa Arab asalnya, ar-romal. Baik, wa nahwihim mimma yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadihi turuk. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, al-arraf adalah kahin, al-munajjim, aromal dan semisal mereka yang berbicara dalam perkara-perkara ini, yakni perkara gaib, ya bihadi turuk dengan menggunakan media-media seperti itu dan apa metode yang mereka sebutkan atau merek metode yang mereka yang masyur di kalangan mereka. Wakala Abu fi yang abajad, fi nujum ma ura man faala dalikalahu indallahi min Kata beliau Kata beliau ma'uro. Ya, ini, ini bisa dibaca ma'uro, bisa dibaca ma'aro. 6 Ya, yani saya memandang manfaat dhalika. Saya, mau, apa, saya tidak memandang orang yang melakukan itu memiliki bagian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini siapa? Siapa yang tidak punya bagian di sisi Allah menurut Ibn Abbas? Yaitu mereka yang yang yaktubuna abajad wa yamduruna Ya, mereka yang menulis apa namanya? Abajad. Abajad ini sudah bahasa Indonesia ya, abjad, abjad ya, dalam apa namanya uh, dalam urutan huruf hijaiyah ya dalam huruf urutan huruf hijaiyah itu yang masyur ada dua urutan ada tartib abjadiyah ya dan ada tartib abtasiyah tartib abtasiyah abtasiyah ini yang kita pakai ini yang kita pakai makanya huruf hijaiyah kalau disusun disusunkan alif batas, sa jim ha dan seterusnya sampai ya itu dikatakan abtasiyah Alif, ba, Nah, ada juga huruf abjadiyah, abjad. Yang ini alif, ba, jim, dal. Ya. Yeah. Wau, wow, zai. Itu biasanya di, disebut, apa, eh, dijadikan kalau apa eh, dalam membuat, apa, menyusun beberapa, beberapa perkara dalam bentuk pointer. Pointer, biasanya kan kalau kita pakai nomor, atau kalau kita huruf Indonesia pakai A, B, C, D, gitu ya. Nomor 1, A. 1, B, 1, C, dan demikian seterusnya. Ya. Eh, biasanya untuk huruf dipakai itu angka satu. Kalau huruf A diganti alif. Ba, jim, dal, ha, waw, zai. Itu abjadia namanya. saya lupa, kalau nggak salah yang abtafiyah itu ma'ruf di kalangan di apa ulama masyrik, sementara abjadia ma'ruf di begitu susunan jadi ulama maghrib. Wallahualam, saya lupa-lupa ingat. Saya ingat saya seperti itu yang salah satu yang di masyrik atau di maghrib saya lupa sekarang nah, namun al khalil bin ahmad rahimahullahu taala yang pertama kali menyusun hijaiyah ini ya beliau menyusun dengan tertib abtasiyah alif bata sa sampai ya yang kita tahu di Quran-Quran kecil itu. nah, type Jadi fi yak tubuh abjad, ya, ini abjad ya. Abjad ini apa namanya? Uh, tadi susunan ya. Dia menuliskan huruf-huruf ya. Susunan huruf, huruf-huruf. 6. Baik. Ini sekedar percontohan aja karena kan lanjutannya saya saya lu enggak tahu tartibnya yang kita tahu kan tartibnya ya alif bata sajim ha, ha sampai ya itu yang kita tahu tartibnya. Kalau abjadia yang paling sering ditemui sampai enam doang ya. Alif ba jim dal ha wau -zai, ha, ha wau Itu dikatakan apa namanya abajat hawiz dan seterusnya saya nggak tahu kelanjutannya allah alam 6 nah. jadi intinya mereka menulis huruf ini ya ini salah satu media sekali lagi sekedar media ini medianya namun ilmu medianya bisa uh, banyak macam kemudian setelah mereka menulis itu wayang turun nafin mereka melihat pergerakan bintang dan ini akan datang nanti penjelasan dalam babut tanjim bahwa ini adalah ilmu nujum at sir di mana dia meyakini bahwa pergerakan bintang ini berhubungan dengan kejadian di muka bumi ini. Dan itu dihubungkan dengan tulisan yang dia tuliskan tersebut. Apakah dia hanya menulis, misalnya, ya, sekarang kan macam-macam, kadang orang yang disuruh menulis, coba kamu menulis sembarang kamu tulis, ya apa saja yang kamu pikirkan tulis, angka berapa saja yang kamu muncul ke kepala kamu tulis, misalnya. Nanti saya baca dari situ. Nah, ini medianya kan macam-macam sekarang. Kata Ibn Abbas, anhumna, saya tidak atau saya tidak memandang orang yang melakukan perbuatan ini punya bahagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. dan ini jelas bahwa orang yang melakukan praktek ilmu nujum seperti ini adalah pelaku kesyirikan. 6 Allah taala alam bisawab. sama taala fihi masail. la ma'al bil Qur'an. Masalah yang pertama tidak akan berkumpul dalam hati seorang seorang manusia pembenaran kepada dukun dan pembenaran iman kepada Al-Quran. Nah, dan tentunya yang dimaksud di sini penafian iman adalah menafikan kesempurnaan iman, bukan menafikan iman secara mutlak. Karena sudah kita sebutkan bahwa kalimat kufur di situ, kafar Rabbi ala Muhammad adalah kufur askor. Maka yang dimaksud penafian iman, yakni menafikan kesempurnaan iman. Menafikan kesempurnaan iman, bukan menafikan akar imannya. Tapi yang jelas tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba, ya pembenaran terhadap dukun dan kesempurnaan iman kepada Quran itu maksudnya kesempurnaan iman kepada Al Quran baik atas seri hubian kufur. ya masalah yang kedua penegasan bahwa itu adalah kufur nah ini kalimat-kalimat yang semacam ini tentunya kita apa namanya uh, uh, mujmal seperti ini ya jangan sampai difahami langsung secara tekstual tapi kita harus merujuk ke karya tulis Syekh Muhammad bin Wahhab yang lain apa yang beliau inginkan kufur di sini kufur apa yang dimaksudkan di sini Jelasan di sini dan yang paling baik adalah merujuk kepada para ulama yang mempelajari buku ini turun temurun sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala nah dan sudah dijelaskan ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama was sahih kufur di sini yakni kufur duna kufrin, kufur asghar As-salisah zikru man Penyebutan orang yang minta apa yang datang ke dukun. Ya, tanya-tanya kabar, berita. Ar-rabi'ah zikru man Ya, orang yang minta ditatoyuri. Al-khamisah zikru man Orang yang minta dilakukan sihir untuknya. Ada as-salisah ta'allumu abajad. Ya, hukum yakni hukum mempelajari apa? Mempelajari abajad. Maksudnya mempelajari abajad di sini ya bukan pelajari baca tulis ya tapi ya seperti yang disebutkan tadi menggunakan abjad menjadi media abjad abjad ini menjadi medianya kemudian dihubungkan dengan ilmu nujum yang sifatnya taksir untuk uh, mengetahui kabar yang apa kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi ini ah al, al wal perbedaan antara al kahin dengan al kalau, kalau kalau kita menggunakan pembedaan yang disebutkan oleh al baghawi rahimahullah maka al itu bagi yang menget yang mengklaim tahu perkara-perkara goib di masa lampau, sementara al-kahin uh, adalah yang mengklaim mengetahui perkara gaib di masa yang akan datang. Ini perbedaan antara al-kahin dengan al arof menurut Al-Baghawi rahimahullahu taala. Tayyib ini selesai pembahasan berkenaan dengan uh, apa namanya? perdukunan 6. Walilmu Allah, nasalluha taala ayyulimana mimma fauna wa ayyum bima allamana. إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين طيب تفضلوا